Untuk pecinta Miana, kita punya masih punya stok Miana harga 5.000-an, tapi kalau untuk yang premium kita harga 15.000-an ya untuk yang premium seperti ini. Harganya 15.000, tapi kalau yang seperti ini di harga 5.000-an. Ya, kemudian ada pillow lemon. Pillow lemonnya harga 5.000 ya. Ada yang minat, stok kita masih ada. Jadi kalau ada yang mau boleh langsung aja. Harganya di 5.000. Lalu kita punya Calathea di sini. Calathea yellow harganya 50.000 untuk Calathea yellow-nya. Dan ada yang suka warna-warni, ini ada si Adam dan Hawa. Ini ada 4 sampai 5 pohon, harganya 10.000 aja. Kalau yang ini ada pillow. Untuk yang seperti ini tuh harganya 20.000 ya. Kemudian ini ada linnet, tapi yang ukuran kecil. Ukuran kecil gini harganya 30.000-an. Dan ada pillow mayoi. Ini daunnya semuanya udah mewah. Harganya di 135.000. Udah tinggi-tinggi ya. Tuh. Dan dia rimbun daunnya. Oke, sahabat Indolina dan sahabat pecinta tanaman hias, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Indolina. Nah, seperti yang kemarin saya janji bahwa akan upload video part 2 dari teras sentul. Yuk, kita lihat-lihat lagi ya. Ada stok tanaman apa aja yang belum sempat kita belum sempat review satu-satu di video sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi di video ini. Jangan lewatkan, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, dan share. Yang baru join, selamat datang bergabung di channel YouTube Indolina. Oke, kita ke sini. Di sebelah sini kita punya stok. Ada banyak stok baru juga. Untuk jenis, ini yang masih tren ya. Sorry, masih kondisi agak batuk. Masih ada anthurium jari. Anthurium jari untuk ukuran yang tinggi seperti ini ada daun baru juga. Untuk ukuran yang tinggi seperti ini kita jual dengan harga 200, masih 230 ya. Masih harga sama seperti yang kemarin, 230.000 untuk anthurium jarinya. Jadi tanaman yang banyak dicari. Stoknya kalau nggak salah sisa sedua ya. Tinggal ada dua untuk defend reflektornya. Ukuran yang besar kayak gini harganya Rp200.000 ya. Jadi defend reflektor memang lagi booming ya. Saat ini salah satu jenis tanaman defend yang lagi booming adalah defend reflektor. Dan untuk ukuran segini di harga Rp200.000 aja. Kemarin yang sempat ya, di beberapa episode yang lalu saya sempat jual string of pearl yang variegata. Ini udah full ya. String of pearl variegata harganya di, karena ini agak kecil dari sebelumnya, harganya di 50.000. Ini yang variegata ya. Kalau sebelumnya kan kita jual 80 ya. Kalau ini di harganya 50.000 yang variegata ya. Yang biasa kayaknya nggak ada ya, semuanya variegata. Oh, ada yang biasa. Sama sih harganya untuk yang variegata atau yang biasa kita jual dengan harga 50.000 semuanya. Jadi harganya sama. Nah, untuk string of heart, kalau sempat kemarin beli, ada yang satuan yang kecil ya. Yang kemarin kecil-kecil, kalau yang ini kita jual di yang rimbun-rimbun. Tapi stok saya sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya ada 3 ya, bisa 3 stok. Untuk ukuran yang rimbun seperti ini kita jual dengan harga Rp150.000. ini sebenarnya udah panjang ya, udah panjang karena saya nggak punya tempat untuk gantung tanaman, jadi terpaksa dililit-lilit. Ini rimbun Rp150.000 dan masih dengan sukulen. Ada jenis string of tears, katanya namanya string of tears.
ini dari Munrimbun. Cuman ya sebagai informasi buat teman-teman, untuk yang jenis ini, untuk string of pears, saya nggak bisa ngirim online karena ini termasuk tanamannya ringkih. Jadi teman-teman yang mau langsung mampir aja di teras studio ya kalau mau, karena saya nggak berani kirim secara online. Batangnya ringkih banget, jadi saya takut itu hancur di jalan. Ukuran segini harganya 150 ya. Boleh shoot tiket. Detailnya seperti ini. Dia lucu. Nih. Rimbun. Ya, ada Hoya Colin. Jadi dia besarnya, jadi ini sampel ya. Untuk sampel itu saya nggak jual. Karena ini jadi biar ada apa ya? Ada sebagai contoh kalau bayangan kalau besar itu seperti apa. Kalau ini nggak dijual, nah yang ini sendiri dijual, ada ya ukuran-ukuran segini, stoknya juga lumayan. Dijual dengan harga 50.000. Hoya Colin ya. Harganya 50.000. Tapi anyway, ini kenapa jadi kata gini? Apa yang terjadi? Apa? Patah. Kemarin saya masukin dalam rumah, mungkin kesenggol jadi patah. Ini dia kalau misalnya patah gini, dipotek aja terus tancapin kayak gini ya. Tancapin. Jadi bentuknya lucu nih. Sebenarnya Hoya yang kayak gini ada dua jenis. Kebetulan saya punya stok dua-duanya. Ini. Nah, jadi beda ya. Ini Hoyanya tuh ada dua jenis yang kayak gini. Kelihatan bedanya tuh. Memang mirip, dua-duanya mirip koin, tapi mereka berbeda. Nah, kalau yang ini dijual dengan harga 100.000 ya. Ini juga udah mulai agak sulit nyari tanaman ini. Hoya jenis ini harganya 100.000, stoknya juga cuma ada 4. Jadi siapa yang duluan dia yang dapat. Stoknya hanya ada 4. Saya punya supplier juga udah enggak habis stok juga. Jadi agak sulit nyarinya untuk Hoya yang jenis ini. Lalu kita apa lagi nih? Ada Black Beauty ya, Anthurium Black Beauty. Ini daunnya udah besar seperti ini. Ini untuk ukuran yang segini harganya 350. Kalau ada yang mau agak kecil, nih ada yang agak kecil, harganya di 175 ya. Black Beauty. Ini satu jenis, tapi yang ini masih kecil. Yang ini 350. Kalau yang agak kecilnya ini harganya di 175. Untuk Anthurium kuping gajah ada ready untuk yang jenis ini. Ini hibridan dari apa namanya, Silver Blast. Hibridan Silver Blast untuk ukuran seperti ini harganya 500. Kalau Dorayaki, ini Dorayaki daun barunya juga udah kebuka tuh. Daunnya ini tebal ya. Ini tebal. Ini 550. Sayang daun tuanya ada yang rusak, tapi ini daun tua ya. Ini sudah ada penggantinya daun baru, harganya 550.000. Nah, di bagian bawah sini, saya kemarin kebetulan datang stok baru. Ini datang stok baru untuk jenis Florida Ghost Mane. Ini ada lumayan stoknya, kita agak lumayan untuk Ghost Mane. Ya, saya coba angkat satu ya. Ini ya, untuk ukuran yang besar seperti ini Ghost Mane-nya. Untuk ukuran yang seperti ini Ghost Mane-nya kita jual di harga 600 ya. Ini udah tinggi tuh. Jadi pohonnya sudah tinggi. Harganya 600 untuk Ghost Mane-nya ukuran seperti ini. Kemudian ada yang agak kecil juga. Ini kemarin. Oh ya. Yang agak kecil ini harganya 375 ya. Ini harganya 375.000. Ghost Mane-nya. Dan ada yang agak besar lagi. Ya. Lebih besar ini harganya di 500.000 rupiah.
Ini juga pucuk-pucuknya udah mau keluar daun, udah mau mekar daun. Daunnya juga udah besar-besar. Ini. Dan daunnya juga lumayan banyak. Harganya Rp500.000. Lalu kita ada pedatum. Ini. Pedatum. Untuk ukuran segini harganya di 400 ya. Pedatumnya 400.000. Pendatang baru ada golden, violin golden ya. Ada philodendron. Ini tuh udah tinggi dan sehat banget tuh. Daunnya juga segar-segar. Violin golden. Ini daunnya mulus, sehat. Untuk yang ukuran kayak gini harganya di 750 ya. Ini udah tinggi banget. Oh, daun kecil-kecilnya juga banyak. Ini dari kecil. Ada philodendron violin. Ada dua jenis ya. Jadi yang jenis yang satunya lagi variegata saya nggak punya. Untuk violin yang biasa ini tuh ukurannya juga tinggi-tinggi, gede-gede. Harganya 200.000. Kalau yang violin golden dijual nih, tinggi banget ya. Tuh. Daunnya juga bentuknya udah luar biasa banget. Harganya di 750. Untuk selisih harganya memang cukup lumayan untuk jenis violin biasa dengan yang violin golden. Jangan tanya kalau jenis variegata, variegata lebih pedes lagi ya. Itu jauh banget harganya. Yang masih cari gloriosum, ini masih ada stok gloriosum ya. 3 daun. Cantik-cantik 200.000. Ada yang agak besar, lebih rimbun juga 250, dan ada yang 300, ada yang 450. Jadi tergantung varian dan jenisnya. Kemudian kemarin sempat habis stok juga untuk jenis philodendron mexicanum. Kita sudah ready stok lagi mexicanumnya. Untuk ukuran seperti ini dihargai dengan harga Rp175.000. Untuk yang harga 100 kemarin udah habis stok ya. Jadi sisa yang harga Rp175.000. Ini juga kupingnya udah bagus-bagus, udah cantik. Dan untuk keris Papua masih ada stok 2 di harga Rp250.000 untuk keris Papuanya. Tuh. Udah tinggi, ini sekitar 70 apa sampai 80 cm tingginya ya. Dan Ecuador masih ada stoknya ya. Yang masih pengen Ecuador boleh, masih ada. Kemudian philodendron melano. Melano crisum 600.000. Ukurannya tinggi seperti ini, 600.000. Ini Burlemax variegata. Ini mewah ya. Daun-daun mewah. Tuh, seperti ini variegatanya juga mewah-mewah, bagus-bagus. Untuk yang ukuran seperti ini tuh harganya di 300.000 Burlemax variegata. Terus yang di sini yang lebih besar, ukuran besar Burlemaxnya, ini di harga 600 ya. Burlemax varnya 600.000. Aglonema, masih ada aglonema murah. Red Ayu. Tuh, udah besar-besar ya. Udah sehat juga ini. Harganya di Rp150.000 aja. Lalu ada Red Ayu, sisa berapa stok juga ya. Udah nggak banyak stoknya untuk Red Ayu. Tapi ini semuanya sudah dijamin kondisinya udah sehat. Kalau yang ini ada si aglonema bigroi, tapi yang mutasi. Harganya Rp100.000 ya. Tuh. Daunnya mutasi. Terus ada aglonema yang murah, harganya di 25 ribuan. Ada yang mau aglonema anakan yang murah, 25 ribuan. Ada yang butterfly. Kemudian ada aglonema aurora, siam aurora. Dan ada snow white. Subastatumnya harganya di 175 untuk ukuran yang seperti ini. Dan ini ada siri silver. Satu pohon ada, satu pot nih ada dua pohon. Warnanya benar-benar silver. Ukuran yang seperti ini. Harganya Rp175.000. Warnanya benar-benar silver. Cakep banget.
ada sukulen yang banana. Untuk ukuran seperti ini kita hargai 100.000. Dia rimbun-rimbun ya. Banananya rimbun-rimbun. Lalu ada dolphin juga. Tuh. String of dolphin udah juntai-juntai. Harganya di 100.000 juga. Tuh. Cantik. Jadi bentuknya tuh kayak bener-bener dolphin yang lagi loncat. Makanya dia dikasih nama String of Dolphin. Ini ada beberapa jenis ya. Sukulen gantung, dolphin, terus ada String of Pear, ada String of Heart, dan ada String of Pearl. Ada Hoya Coin. Kalau ada yang suka yang rimbun-rimbun, ini cebu blue yang sudah tinggi. Tingginya udah melewati terus ya. Untuk ukuran segini harganya 700.000 aja. Udah tinggi banget. Batangnya juga gede-gede nih. Masih ada waru variegata. Ini variegatanya mewah banget ya. Warunya ini ada 2 tangkai. Tuh. Ada 2 tangkai. Harganya 250. Lalu ada yang ini siri badak. Siri badak untuk ukuran segini tinggi-tinggi. Tingginya juga udah melebihi turus. Tinggi-tinggi harganya 200.000. Masih ada ini ya. Ini si Monfar. Bukan Monfar, Monstera. Monstera Deliciosa, atau biasa juga ada yang bilang Monstera King. Ukuran segini harganya 250.000, ada 5 daun. 250. Ada Syngonium Mojito. Tuh daunnya juga mewah-mewah, harganya 200.000. Ada Syngonium Tricking. Ini harganya 50.000 aja. Tuh cantik ya. Sehat-sehat juga trikingnya, 50.000-an harganya. Saya punya hanya ada satu untuk Bilitiae. Bilitiae 2 daun ya. Masih ada daun pancingnya sih. Daun pancingnya juga masih segar. Belum rusak daun pancingnya. Tuh Bilitiae. 2 daun ya. Ini 1.200.000. Kalau ada yang mau beli tiae 2 daun 1.200.000. Daunnya bagus. Ini keriting, dapatnya keriting ya. Oh, keritingnya udah dapat. Besar daunnya ini termasuk daun panjang ya. Udah panjang karena memang dia daun pancingnya memang gede banget. Ada Santa Somalindeni 3 daun. Ini daunnya gede-gede loh ini. Santa-santa, dan dia sehat banget juga. Lindeninya 300 untuk 3 daun. Kalau ada yang mau yang lebih murah, ini ada yang agak kecil di harga 150. Ada Ataba Ponce. Tuh. Ataba sebenarnya dia udah harusnya 4 daun ya. Cuman daunnya ini ada yang koyak. Nah, ini udah memekar kok daun barunya. 300.000 untuk ukuran ini. Ini daunnya besar-besar ya, Ataba Ponce. Daunnya besar. Panjang. Ada Hoyas Plus. Segini harganya di 50.000. Terus ada stoknya juga. Kemudian Birkin 200.000. Lalu ada Homa Army. Ini Homa Army-nya 300. Yang gedean 350.000. Ini Homa Army.
bentuknya benar-benar kayak army ya. Jadi warnanya, warna daun itu persis kayak army. Makanya dia disebut Homalomena army. Nah ini dia, ada Melano. Ini yang agak kecil dari yang tadi ya. Yang tadi agak tinggi. Kalau ini 500.000 harganya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 7 daun ternyata. Hanya 500 ya. Nah ini ada Peperomia. Tapi kalau yang ini yang jarang-jarang ya. Masih agak jarang, makanya harganya masih lumayan. Untuk ukuran segini harganya 200.000. Kalau yang ini discidianya tuh kan ada rimun-rimun, sehat banget tuh. Saya senang banget lihat tanaman ini. Ini harganya 100.000 satu pot. Ada yang mau veru? Ah, saya punya veru, sudah mau mekar daunnya. Verunya udah mau mekar daunnya. Emang sih daun pancingnya udah rusak, tapi daun baru sudah tinggal nunggu mekarnya. Veru. Ini tuh jenis Peperomia juga, Peperomia karet ada yang bilang. Kalau untuk ukuran ini 50.000. Lalu ada Peperomia watermelon 40.000-an ya. Ini 40.000-an satu pohon ya. Pohon 45.000. Ya, jadi informasi kita punya turus juga ya. Turus yang harga sangat ekonomis. Untuk ukuran 50 cm no 60. Turus yang tingginya ini 60 cm ya. Tingginya 60 cm hanya Rp5.000. Jadi ada yang mau pesan turus, kita sediakan turus yang ekonomis 50 cm harga 60 cm ya, bukan 50. Tingginya 60 cm harganya hanya Rp5.000.